yang terhormat pimpinan Dewan, Pejabat Gubernur Jawa Tengah memasuki ruangan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RAPBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2025 sedang diolah. Struktur RAPBD tahun anggaran 2025 meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Belanja daerah urusan bidang pendidikan dan kebudayaan difokuskan pada kegiatan penanganan anak tidak sekolah secara bertahap di wilayah kemiskinan ekstrim, penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, pembiayaan operasional sekolah melalui BOSDA dan BOP, serta pembiayaan siswa melalui beasiswa siswa miskin. Sedangkan pada urusan bidang kesehatan, dialokasikan pada Dinas Kesehatan, 4 rumah sakit umum daerah, dan 3 rumah sakit jiwa daerah. Jadi penyampaian nota keuangan RAPBD ini merupakan rancangan tindak lanjut dari KUA PPAS, yaitu kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara ya 2025 yang sudah dibahas bersama antara Badan Anggaran dan telah disepakati kemarin pada tanggal 16 Agustus 2024.